Taib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Baik, lanjutkan penjelasan dari kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah li Syekh Ahmad bin Zain ibn Alawi Al-Habasyi rahimahullah, yang wafat tahun 1144 Hijriah. Kata beliau rahimahullahu taala, wa amalul haji salah satu asya, arkanun wa wajibatun wa sunan. Amalan-amalan dalam haji ada tiga: rukun, wajib, dan sunnah. Iya. Adapun rukun, ya, rukun ini kalau ditinggalkan maka ibadah hajinya tidak syah, ibadah hajinya tidak syah dan tidak bisa di-cover oleh dam, tidak bisa di-cover oleh dam, yakni tidak ada kafaratnya, tidak ada kafaratnya, tidak bisa di-cover oleh dam. Dam artinya dari kata darah, ya, penyembelihan maksudnya. Nanti ada, akan ada kafarat berupa penyembelihan. Baik, jadi rukun haji kalau ditinggalkan maka hajinya tidak syah. Iya. Hajinya tidak syah sampai dia melakukan rukun tersebut. Jadi selama dia tidak melakukan rukun itu maka hajinya belum selesai, tidak syah. Walaupun nanti akan ada rincian pada sebagian rukun mengenai konsekuensi kalau ditinggalkan, tapi secara umum selama rukun tidak terpenuhi maka haji tidak syah dan tidak bisa di cover oleh dam. Yang kedua adalah wajibat, wajib haji, yakni kewajiban haji kalau ditinggalkan maka hajinya masih syah, hajinya masih syah, cuman dia diwajibkan membayar dam, diwajibkan membayar dam, ada kafaratnya. Kemudian yang ketiga sunan, sunnah-sunnah, ya, sunnah, ya, ditinggalkan tidak membatalkan haji dan juga tidak disyariatkan, tidak membayar dam, tidak diwajibkan membayar dam. Baik, ini tiga manasik dalam haji atau amal dalam haji. Baik. Qala rahimahullahu taala arkanul hajj, afwan, itu judul dari puntak, ya. Sekarang dimulai dari yang pertama yaitu rukun haji. Kata beliau, fal arkanu khamsatun. Rukun haji itu ada lima. Yang pertama al-ihram. Yang kedua disebutkan di bawah, ya. Nanti beliau akan terangkan masalah ihram. Kita sebutkan dulu rukunnya. Al-ihram. Kemudian wabaqil arkan, rukun yang lain. Yang kedua al-wukufu bi Arafah. Wukuf di Arafah. Di paragraf terakhir di bab itu. Al-wukuf bi Arafah, ini rukun yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga wa tawaful ifadah, ifadah. Tawaf ifadah. Yang keempat as-sa'yu, sa'i antara Safa dan Marwah. Yang kelima al-halqu awit taqsir, menggundul rambut atau mencukur sebagian rambut, memendekkan rambut. Al-halqu awit taqsir. 6. Ini lima rukun, dan ada rukun yang keenam yang beliau tidak sebutkan, dan alasan beliau tidak menyebutkannya karena rukun yang keenam ini tidak berlaku pada semua amalan, yaitu tertib. Rukun yang keenam yaitu at-tartibu fi mu'dhamil arkan, tertib pada sebagian besar rukun. Ini beliau tidak sebutkan. At-tartib fi mu'dhamil arkan, tertib pada sebagian besar rukun. Nah, sekarang ini 5, ya, ditambahkan 1 jadi 6. Yang keenam ini tertib beliau tidak sebutkan karena memang ada beberapa amalan yang tidak wajib tertib. Nah, kelihatannya itu alasan beliau tidak menyebutkan. Tapi sebagian fuqaha tetap menyebutkan tertib, yakni dalam artian tertib pada sebagian besar rukun wajib tertib. Memang ada sebagian rukun yang tidak wajib tertib, tapi sebagian besar rukun itu wajib tertib. Akan diterangkan nanti. Taib. Perhatikan, ya, perhatikan. Ini pembahasan haji ini
hanya akan antum pahami dengan baik kalau ketika antum pelajari haji tergambar rute yang disebutkan kemarin. Sampai sini, maka rute yang kemarin itu harus sudah apa namanya dimunculkan di benak kepala. Ini di sini supaya apa? Membantu pemahaman terhadap haji. Karena kalau belajar haji baru enggak tahu ngapain di ini, di mana, ini di mana, ini kapan dan seterusnya, enggak jelas jadinya. Baik, maka kemarin makanya saya gambarkan kemarin semua proses manasik haji dari awal sampai akhir supaya jelas ini nanti tempatnya di mana. Kata beliau rahimahullah, rukun haji yang pertama al-ihram. Apa itu al-ihram? Beliau menafsirkan ihram adalah wa huwa niyatud dukhuli fil haji awil umrah. Meniatkan masuk ke dalam ibadah haji atau umrah. Jadi di sini ihram atau enam ihram bermakna apa? Bermakna an-niyah. Dan ini yang hukumnya rukun. Hukumnya rukun. Taib. Meniatkan masuk ke dalam haji dan umrah. Jelas sampai sini? Yani dalam hatinya dia meniatkan, ya saya niat haji, saya niat umrah, dan saya berihram untuk Allah Ta'ala. Dalam hatinya disunnahkan wa yustahabbu an yaqula ma dzalik, disunnahkan dia melafalkan niatnya nawaitul hajja au nawaitul umrah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nawaitul hajja, begini kalimatnya, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, saya niat haji dan saya berihram dengannya untuk Allah Ta'ala. Atau nawaitul umrata, karena umrah mu'annas, ada tamar butonya mu'annas, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ya, biha, kalau dia umrah, kalau misalnya dia kesana cuma umrata, ya, nah, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kalau dia langsung meniatkan dua-duanya, haji sekaligus ihram, seperti pada haji haji qiran, langsung dia niatkan dua-duanya, disebutkan pakai waw, nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Ya. Nah. Sudah sampai sini? Karena cara haji itu ada tiga. Cara pelaksanaan haji ada tiga. Yang pertama ada namanya haji ifrad. Haji ifrad ini apa namanya? Menyendirikan haji baru umrah. Jadi masuk haji dulu, ya, masuk haji dulu, setelah selesai manasik haji dia keluar kerjakan umrah lagi. Dia keluar ke daerah haram kemudian apa, masuk sebagai umrah lagi. Berarti di sini ihramnya dua kali. Dia ihram niat haji dulu, setelah selesai haji keluar lagi baru masuk lagi dengan niat umrah. Itu apa, haji ifrad. Ada haji tamattu. Tamattu itu sebaliknya, umrah dulu baru haji. Jadi dia masuk sebelum musim haji, sebelum 8 Zulhijjah dia masuk untuk umrah. Ya, dia masuk untuk umrah. Umrah kan cuma satu hari paling kerjanya. Ya. Bisa diselesaikan dalam satu hari amalannya itu umrah. Dia masuk dengan niat umrah, setelah selesai umrah dia keluar lagi, kemudian dia niat apa? Tanggal 8 Zulhijjah dia masuk kembali dengan niat haji. Nah, ini niatnya kayak ini. Tapi kalau dia melakukan jenis yang ketiga, yakni haji qiran, jadi dia mukarana, menggandengkan antara haji dengan umrah, maka dia katakan nawaitul hajja wal umrah wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Sudah sampai sini? Wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Jadi kalau ifrad, haji duluan baru umrah. Kalau tamattu, umrah dulu baru haji. Jelas? Kalau qiran ya satu kaligus. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, dan dari tiga jenis haji ini yang paling afdhal adalah haji ifrad. Yaitu apa? Yang mana tadi haji ifrad? Yang mana duluan? Emang duluan ifrad, haji dulu, iya, ini yang paling afdol, iya, jelas sampai sini. Bedanya antara haji ifrad dengan yang lain, kalau haji ifrad dengan haji qiran itu tidak ada hadiyu, dia tidak bawa hewan. Kalau haji tamattu ada
apa hewan dibawa. Kenapa? Karena tamattu itu diberikan kemudahan, cuma satu kali jalan, tidak keluar lagi gitu. Maka karena kemudahan ini dia apa membawa apa hadiyu. Ada dia menyembelih hewan-hewan apa hewan kurban, hewan hadiyu maksud saya. Labas. Nanti kan diterangkan mungkin di kitab-kitab yang lain. Labas. Tapi yang paling afdal haji ifrad. 6. Jadi kalau dia haji tamattu langsung nawaitul hajj wal awal umrata wa ahramtu bihi lillahi taala. Dan ini yang haji-haji di zaman sekarang tentunya ini haji tamattu. Karena lebih simpel, lebih mudah akomodasinya, transportasinya ya, lebih kurang biaya juga. Ya, kalau dia haji tamattu karena satu kali jalan langsung diniatkan dua-duanya. Baik. Cuman tadi, ha? Haji Kiran, iya, Haji Kiran Afan, Haji Kiran. Cuman kan konsekuensinya kalau Haji Kiran, nah tadi ada Haji Tamattu dan Kiran Afan, Haji Tamattu dan Kiran ada ininya, ada apa namanya, ada hadiahnya. Nah, Allah telah berfirman, faman tamatta abil umrati ilal haji famastaisara minal hadi. Siapa yang tamattu melakukan haji tamattu apa haji kepada umrah, maka dia apa famastaisara minal hadi, maka dia apa membayar atau menyembeli apa yang mudah baginya dari hewan kurban. Baik. Udah ya. 6. Kemudian ihram ini diwajibkan ketika melewati miqat. Ya. Jadi kalau ini Mekah, Ka'bah, ini sekitarnya dia bentuknya begini ya. Anggaplah begini. Yang datang dari negeri sana ini batasnya, yang datang dari sana ini batasnya, dari sana, dari Afrika, dari ya pokoknya dari Eropa ya. Jadi kapan dia melewati titik ini namanya miqat. Di sinilah dia diwajibkan meniatkan haji. Jelas? Dan di sini juga dia mengganti pakaian menjadi pakaian ihram karena sudah tidak boleh memakai pakaian yang berbentuk. Iya. Kalau misalnya pesawatnya mendarat di dalam daerah haram, maka kapan dia melewati daerah haram, pesawatnya lewati di sini, maka di sini dia diwajibkan untuk berniat ihram dan memakai pakaian ihram. Jelas wajibnya di situ. Jadi niat ihram ini, niat haji dan umroh dimunculkan ketika apa? Sesaat ketika apa akan melewati miqat. Jadi sebelum miqat dia stop dulu di situ, kalau dia berjalan kaki ya, dia stop di situ apa berkendara misalnya di darat, dia stop di situ. Kemudian disunnahkan dia mandi, ada sunnah mandi sebelum ihram. Disunnahkan dia mandi, setelah dia mandi dia pakai pakaian ihramnya. Setelah itu dia meniatkan ihram kemudian masuk melewati melangkahi apa daerah apa? Daerah miqat. Ya, masuk ke daerah haram.
bukan daerah haram, afwan. Melewati miqat. Haram lebih kecil lagi ya. Melewati apa? Miqat. Baik. Ini miqat beliau enggak bahas di sini. Nanti insyaallah akan diterangkan. Ya guys, kalau bagi penduduk Madinah itu mihram apa miqatnya adalah dari Bir Ali, yang ma'ruf sekarang dengan nama Bir Ali. Itu kalau orang Indonesia datang ke Saudi tapi ke Madinah dulu baru ke Mekah. Nah, kalau dia dari Madinah ke Mekah berarti nanti miqatnya ikut penduduk kota Madinah. Tapi kalau yang terbang langsung ke Mekah itu biasa karena lewat Yaman, maka miqatnya ada namanya daerah Yalamlam. Biasanya dilewati pas pesawat masih di atas. Iya. Pas pesawat masih di atas, namanya daerah Yalamlam. Nah, itu miqatnya. Jadi kapan lewat, misalnya kalau di pesawat itu diumumkan akan lewat daerah Yalamlam, akan lewat miqat. Nah, maka yang di atas pesawat itu sudah siap-siap untuk ganti pakaiannya jadi pakaian ihram. Karena kapan dia melewati miqat dan dia masih pakaian biasa, dia wajib bayar dam karena dia melanggar kewajiban haji, melanggar larangan haji, yaitu memakai pakaian yang pakaian yang membentuk tubuh. Sudah sampai sini? Walaupun di udara kan berganti pakaian di pesawat. Nah. Makanya mungkin kebanyakan sekarang ke Madinah dulu biar lebih gampang. Enggak repot di pesawat. Ya, ke Madinah dulu sekarang baru dari Madinah ke Mekah. Jadi ikut miqatnya itu ke Bir Ali. Bir Ali. Baik. Sudah ya. Kemudian kata beliau rahimahullah. Nah, jadi dia itu niat ihramnya apa? Kapan wajibnya? Ketika melewati miqat. Di situ dia niat haji. Kalau dia melewati miqat dan dia belum haji, dia belum niat haji. Jelas sampai sini? Dia belum niat haji kemudian dia melewati miqat, ya. Maka lantas dia baru berniat di tengah-tengah, ya tetap syah hajinya. Karena kan bedakan antara niat haji dengan niat di miqat. Niat di miqat wajib haji, bukan rukun haji. Yang rukun haji itu niatnya, yang penting ada niat. Dan sampai sini, bedakan antara niatnya sama tempat niatnya di miqat. Niat haji itu rukun, tapi niat di miqat itu wajib, bukan rukun. Artinya kalau dia langgar, haji tetap syah. Cuma dia wajib membayar apa? Membayar dam. Misalnya, selama niatnya belum sampai di Arafah tentunya. Ya. Ya ini kalau ada orang misalnya lihat apa namanya, tidak mau dia melanggar larangan ya, dia pakai pakaian masuk gitu ya, belum niat haji, pas dia tiba di Arafah, dia baru niat haji di situ. Ya syah, tidak ada masalah. Syah hajinya. Cuma dia wajib membayar dam. Sudah sampai sini? Karena dia sudah melakukan rukun niat haji, yang dia langgar wajib, yaitu dia tidak niat di mana? Di miqat. Sudah sampai sini? Baik. Sudah ya, ini ihram atau niat yang pertama. Kata beliau rahimahullah, rukun yang pertama niat haji atau niat umrah. Kata beliau rahimahullah, wala yasihul ihramu illa bil haji awafan, wala yasihul ihramu bil haji illa fi ashhuri. Tidak syah niat haji kecuali pada bulan-bulan haji. Kecuali pada bulan-bulan haji. Ini namanya miqat zamani. Miqat zamani. Kalau tadi miqat makani, miqat berupa tempat, itu batasnya dilewati ini. Kalau miqat zamani berupa waktu, kamu nanti boleh niat haji kalau masuk di bulan ini. Namanya miqat zamani. Apa itu miqat zamani? Kata beliau, tidak syah niat haji kecuali pada bulan-bulan haji, yaitu wahia Syawalun wa Dzulqa'dah wa Asyru Dzulhijjah. Yaitu mulai dari tanggal 1 Syawal sepenuhnya 1 bulan, kemudian Dzulqa'dah 1 bulan, kemudian 10 Dzulhijjah. Yakni 10 hari pertama Dzulhijjah. Ini waktu-waktu haji. Wa akhiruha, dan waktu paling terakhir niat haji adalah tulu'u fajri lailatin nahar, terbitnya fajar di malam ke-10, di hari ke-10. Malam ke-10 berarti kan? Lihat, perhatikan.
akhir waktu haji, paling terlambat haji itu masih bisa didapatkan sebelum terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Sampai sini? Tapi wukuf tanggal berapa? Tanggal 9. Kapan batas akhirnya wukuf? Sampai subuh. Sampai sini? Makanya batasnya sampai subuh tanggal 10. Jadi kalau ada orang mengejar, terlambat dia, terlambat dia. Menjelang subuh, sudah lewat tengah malam, dia masih balap pergi ke mana? Ke Arafah. Enggak sampai sini? Iya, dia sudah niat tapi belum sampai ke Arafah ini, sudah tengah malam. Urus dia pas 1 menit, ya 1 menit sebelum azan subuh dia masuk ke Arafah. Udah, dapat hajinya. Ya sampai sini. Jadi batas akhir haji itu adalah terbitnya fajar di malam apa di subuh hari apa? Nahar. 10 Zulhijjah, hari lebaran subuhnya. Itu paling lambat. Kalau azan subuh dan dia belum masuk di Arafah, maka sudah dianggap dia luput haji, enggak dapat haji sudah. Makanya waktu haji sampai apa dibilang sampai 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah, yakni subuh 10 Zulhijjah, kalau kamu tidak ada di Arafah ketika itu, ah sudah, kamu enggak mendapati lagi haji. Tapi kalau sebelum subuh 10 Zulhijjah dia sempat masuk ke wukuf apa ke Arafah walaupun cuma 1 detik, syah hajinya. Bisa dia tinggal lanjutkan yang lain. Tentu saja dia membayar konsekuensi yang lainnya. Kalau dia melanggar dam misalnya, dia wajib bayar. 6. Jelas ya? Jadi batas terakhir niat adalah apa? Ya, sebelum Arafah ini. Jadi ketika dia masuk ke Arafah dia berdiam dia niat haji sekaligus di situ, maka syah hajinya. Dan wukuf di Arafah tidak mesti lama. Sesaat dalam mazhab Syafi'i akan diterangkan nanti berapa durasi minimal apa wukuf di Arafah. Baik. Sudah ya? Ini apa miqat zamani untuk haji. Miqat zamani untuk haji. Adapun miqat zamani untuk umroh sepanjang tahun. Nah, kalau umroh kan bebas sepanjang tahun boleh kapan saja. Kalau miqat zamani untuk umroh. Summa qala rahimahullah wa baqil arkan, rukun berikutnya al-wukuf bi Arafah. Wukuf di Arafah ini rukun kedua haji setelah ihram, setelah niat. Setelah niat. Wukuf waqafa artinya apa? Berdiri. Ya, yakni walaupun dia duduk enggak ada masalah tentunya. Atau dia ini ya. Jadi dia berdiri di Arafah. Wukuf di Arafah. Nah, wukuf di Arafah ini dimulai dari apa? Zawal, tergelincirnya matahari di tanggal 9 Zulhijjah. Dimulai dari tergelincirnya matahari di tanggal 9 Zulhijjah. Ingat kemarin malam ke-9 di mana bermalam? Di Mina. Malam ke-9 bermalam di Mina, ya kan? Pagi harinya habis subuh berangkat dari Mina ke Arafah. Maka Arafah dimulai dari tergelincirnya matahari zuhur. Mulai terhitung. Siapa yang misalnya tiba di Arafah sebelum zuhur, setelah itu langsung pergi, itu belum dianggap wukuf. Waktu perhitungan wukuf dimulai dari setelah zuhur. Jelas? Dimulai dari setelah zuhur. Batas akhir wukuf sampai tadi subuh tanggal 10. Udah batas akhir itu. Jelas? Batas akhir wukuf sampai subuh tanggal 10 Zulhijjah. Sunnahnya sampai maghrib. Sunnahnya sampai maghrib. Kadar wajibnya sesaat. Dia masuk, duduk sebentar, keluar, sudah syah.
Jadi wukuf di Arafah mulai dari zawal. Zawal tanggal 9. Zuhur, mulai zuhur. Ini mulai. Berakhir di apa? Fajar tanggal 10. Lihat sampai sini. Fajar tanggal 10. Ini maghrib di tengah-tengah. Al-maghrib, ghurubus syams. Ghurubus syams. Ini sampai ke sini sebelum zuhur, sebelum maghrib. Ini waktu mubah. Dia sudah boleh meninggalkan. Jelas? Dimanapun dia mau tinggalkan di sini, walaupun dia tinggal di Arafah cuma berapa detik sampai lanjut lagi. Udah, enggak masalah. Secara syah. Udah sampai sini? Syah sudah wukufnya. Cuman disunnahkan dia lewat maghrib. Lewat maghrib, walaupun sesaat setelah maghrib dia sholat langsung jamak dengan isya, udah misalnya, atau dia sholat maghrib dulu baru dia apa, atau dia misalnya mau jamak takhir di Muzdalifah juga boleh. Intinya lewat maghrib. Ini waktu apa? Mustahab disunnahkan dia wukuf sepanjang itu sampai lewat maghrib. Ya, yes? Waktunya sampai sini paling terakhir. Jelas ya. Nah, Arafah itu ya batasannya jelas. Ya, zaman sekarang kan batasannya jelas. Masuk ke daerah itu selesai. Ya, Allahu a'lam bissawab. Ya, kita aja mungkin yang beliau sebutkan tentang Arafah. Karena tidak ada amalan tertentu dalam wukuf ya. Wukuf itu sekedar berdiri. Adapun amalan-amalannya tentunya memperbanyak doa di situ karena wukuf di Arafah waktu yang mustajabah. Ya, waktu dibebaskan dari neraka, ya memperbanyak doa di situ kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi rukunnya cuman berdiam tok, itu aja yang rukun. Selainnya sunnah. Taib, hanaftafi sallallahu alaihi wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.